Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi di Tasik ya guys ya. Jadi ini tuh habis hujan, jadi suasananya juga kayak adem banget dan di sini agak mendung-mendung dikit. Ini sebenarnya masih jam berapa ini ya? Jam 4 malah ya guys ya, belum sampai jam 5 acan, apalagi jam 6-an, tapi udah lumayan gelap. Di sini aku udah bawa pancingan aku seperti biasa nih, pancingan yang menurut aku sih agak aneh ya. Gagangnya biru, ini kuning gitu. Jadi aku beli random aja gitu guys, jadi kayak seset dan ternyata kayak gini jadinya. Nah, di sini aku mau mancing di belakang sana. Sebenarnya tuh aku pernah buat video mancing di sini, tapi waktu video waktu itu tuh kita mancingnya tuh malah yang aneh ini ya, malah kailnya kalau nggak salah ya, kita pakai peniti kayak gitu, nggak jelas ya. Kalau sekarang kita udah ada nih pancingannya, yang aneh apa tau mah, umpannya nih deh guys. Jadi umpannya ada donat segala ya, ada donat sama ada ini nih. Jadi ini sebenarnya yang ada di dapur, aku lihat ada masakan apa, kita pocel-pocelin dikit, ada nasi segala, ada bekas roti, ada ayam segala. Ini enak sih kayaknya nih. Sini ada apa nih, kayak lalaban gitu mal, ada singkong, daun singkong ya. Terusnya ada apa nih, tempe, jamur sama sosis. Kayak kalau sosis masih enak sih kalau dia sih, cuman nggak tahu deh guys. Kalau donat, ada donat ini kita. Ini sebenarnya gini guys, kita kan ke Tasik bawa oleh-oleh donat ya. Ada donat, rasanya kayak ada molen-molen kayak gitu. Terus tadi waktu nggak ada yang lihat, aku ambil dari satu. Kita buat bikin konten. Gitu langsung aja guys ke belakang sini ya. Ini tadi kata ada saudara aku yang mau ikut, tapi lagi rapi-rapi kayaknya deh. Nih guys, jadi tempat yang ini ya, teman-teman juga sepertinya sudah pernah lihat kan di sini ya. Jadi ini tuh ada ikan lele. Waktu terakhir sih ada ikan lele. Terus aku tadi tanya, ikannya masih ada nggak sih? Kata nenek aku tuh masih, cuman bukan ikan yang baru, tapi ikan-ikan yang lama. Ini ada adik aku juga di sini, Nopal. Halo. Nih deh, kita sekarang kayaknya ini dulu mal ya, samping-samping dulu deh sininya ya, biar kagak terlalu ngalangin guys. Dan kira-kira nih kalau menurut teman-teman mau nggak ya si ikannya? Menurut aku mau nggak mal? Nggak mau. Tuh ada si Jain tuh. Jain, kamu mau ikutan sini? Yuk kita mancing Jain di sini. Guys, jadi di sini kita mau coba buat mancing sama yang aneh-aneh nih. Mau apa dulu nih mal? Kita coba mal. Ini kan lainnya aja nggak kelihatan, masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Mungkin dari yang paling aneh dulu sih kan. Dari yang paling aneh, atau paling yang nggak aneh mah supaya tidak kecewa. Enggak, jadi kalau ini yang paling aneh dulu ya. Ada harapan gitu. Ada harapan itu ya. Menurut aku yang paling aneh apa mal? Donat. Donat, jangan donat dulu dong. Donat nanti aja, donat nanti aja. Roti dulu deh. Roti dulu deh ya. Sebenarnya roti sama donat juga sama-sama kayak tepung-tepungan juga sih. Kita bakal coba buat kasih roti yang ini. Kamu mau ikut Jain? Sini ini Jain mau lihat sini. Sini, Jain mau lihat sini, di samping kakak aja sini. Coba sih, ini agak lebar-lebar gimana gitu ya. Nih guys, kita coba buat masukin mal, kira-kira dapet gak nih mal? Kegedean kayaknya ini mal, makanannya mal. Kita gak lihat sih ikannya segede apa, tapi tadi sempet keliat sedikit sih guys ikannya. Gak terlalu gede dan gak terlalu kecil. Coba ya guys. Oh, ini juga terlalu ini nih, bentar. Ya. Lah, ya. Begitu mal. Wah, berarti nggak bisa nih, agak susah nih ternyata nih. Ntar ya, ini kita mau perbaiki dulu. Dimakan, Ma. Dimakan, Ma. Gede ya, Ma, ya? Kok hilang? Sumpah. Coba, kita cek lagi. Kita cek lagi, Ma. Dimakan nggak, Ma? Bentar ya. Bentar ya. Tadi sih tiba-tiba ada yang ini, kakak lihat. Gede, lumayan loh. Kayaknya udah lumayan lama juga. Tuh, Ma, gede, Ma. Ya Allah, gede banget ini, Ma. Wah, gede, guys. Wah! Dimakan! Oh, ada harapan ini. Berarti kita harus lebih gede nih. Wah, gimana nih, mah gede banget ternyata, mah. Wah, jumbo nih. Soalnya waktu dulu kita kesini tuh terakhir mancing kapan ya? Kayaknya 4 bulan lalu ada, mah. 3 bulan ya. Lebih ya. Pokoknya waktu itu juga lumayan, guys. Udah bisa buat pecel lah. Sekarang lebih gede lagi. Iya, lebih gede lagi. Nih, kita mau langsung aja buat kasih ya, guys. Tadi gede soalnya nih. Berarti kita gini aja, mah. Gini aja ya, gini aja ya, gini aja mal ya, gini aja ya. Nyangkutnya aja susah gitu guys. Nih ya, digigit sih, tapi pinter banget ya. Pinter dia gigitnya, kayak bagian-bagian yang cuman ujungnya doang. Kita sengaja taruh di atas ini supaya si ikan lalanya terlihat guys. Gede loh tadi ya. Tuh. Ih pinter mah, pinter kayaknya dia. Oh ya, siap. Kalau nggak ini kita ini kali ya, gini aja kali ya, di stand kayak gini ya. Balas. Supaya kelihatan masih kan lalenya. Kalau nggak boleh deh kita ke bawah dikit deh. Nih guys, ini kita nanti bakal coba. Oh ini ada yang udah mulai gigit. Udah hilang. Udah hilang ya? Udah hilang guys. Susah berarti makan roti bukan yang nggak bisa guys, tapi gak nempel. Kita coba pakai apa lagi mah? Rakus banget ya, kok semuanya dimakan ya? Monster gitu loh. Kita coba pakai ini nih, pakai jamur nih. Jain mau cobain pakai jamur. Guys, pakai jamur. Ini lebih gampang buat disangkutin ya. Nih guys, kita cobain lagi ya. Pakai ini ya. Dapat enggak nih kira-kira nih? Harusnya dapat sih. J-
Jadi emang sebenarnya di sini tuh jarang dikasih makan pelet gitu guys, tapi lebih seringnya dikasih makan makanan-makanan yang bekas-bekas gitu makan nenek. Jadi kayak apa bekas gitu bekas makan. Makan nenek jadinya ya udah. Nih guys, kita bakal coba cek lagi ya. Cuman kalau roti tadi mau makan ya. Cuma tadi ngeliat ada yang albino gitu. Dulu juga pernah ada yang albino ya? Masih ada dong, tadi yang albino. Nih agak lama. Tuh. Oh, terlalu cepat. Dia baru megang. Baru mau iya. Goyang-goyang. Ya. Kecewa. Fail gak nih jantinya? Enggak sih, kita bisa sebenarnya ini. Cuman emang enggak sabar mah. Enggak sabar aja. Ini kita emang harus agak menunggu nih. Karena sih ikan lele di sini tuh ya makanannya kayak gitu mah, apapun yang masuk aja dimakan kata nenek. Jadi biasanya kayak nasi bekas yang kayak gitu-gitu tuh dimakan. Tapi kayak kalau roti tadi dia suka. Suka banget deh. Ya nih guys, nanti kita bakal coba roti pakai telur ya. Ini kita mau nyoba dulu pakai ini. Kalau misalnya dalam beberapa menit ini nggak dapet, kita bakal ganti umpan. A few moments later. Okay, guys, kita mau ganti umpan ya. Karena kejamur kita nggak dapet. Saya emang sengaja pakai yang aneh-aneh, guys. Sebenarnya sih untuk kail dan gitu-gitunya bakal pas. Soalnya itu kemarin tuh kail buat ikan bawal mah lumayan agak gede kan. Tapi ikan lele juga kan mulutnya gede. Jadi kayaknya bisa sih nggak masalah. Ini itu apa mah? Telur dan roti. Oh, jadi telur sama roti dicampur. Roti manis. Iya. Ah, tadi juga coklat mau kok dia. Kagak ngaruh dia mah, yang penting roti. Gimana mah? Dapat dimakan. Tarik mah, tarik. Dapat guys. Guys, gede mah. Dapat. Gede. Kenapa? Gede banget. Ini pegang dek. Dapat asli. Kang dek. Hebat. Sabarin mah. Lumayan. Apa nih? Gede soalnya. Gede lumayan. Tarik. Tuh. Apa nih? Ya Allah. Mantap. Oh ya, mantap. Wah, guys. Ini ada tempat titiknya enggak ya? Ih. Kerasa. Guys. Kak, coba pandingin sama tangan, Kak. Kayaknya kita enggak akan tangkap juga sih. Pandingin sama tangan ya. Pak. Kita coba ya. Bentar, guys. Nih. Wah, dipati ya. Guys. Tuh ada. Kok sampai kresek. Anda mah kenapa sih sebenarnya? Ya Allah, guys. Apa mana, Mas? Wow, ini sih gede banget sih, ini gila. Ini jumbo sih. Ini jumbo sih, guys. Ini enggak bisa kapal. Enggak muat ini. Enggak bisa ini mah, harus diseser mah ini mah. Putus ini mah pasti. Bismillah. Ah, putus mah. Putus. Putus kan? Ada kakak juga putus. Enggak putus ya? Itu. Wah, guys. Iya, guys, gede banget. Gila sih itu. Lepas ini. Enggak bisa mah. Harus di ini. Ya, dapat ini doang. Berarti tadi mah si racikan roti apa tadi ya? Telur. Roti bertelur itu tuh bisa tuh ya. Berarti memang mantap nih. Si ikan yang gede yang langsung ini guys, yang langsung dapetin ya. Ih, gila sih. Ini kawat loh mal, untungnya mah kalau bukan kawat pasti udah putus sih. Ya, jatuh. Nih ya, tuh. Itu ada kawatnya di sini. Soalnya emang ini buat bawa. Biasanya mah kalau misalnya ikan tuh ada aja yang dia nggak ngaruh mah walaupun digituin ya udah ntar dimakan lagi gitu kan. Ada yang ngaruh, ada yang nggak mau makan. Ada yang lupa, ada yang enggak. Cuman kalau ikan lele mah nih kak, kalau misalnya udah stres sekali tuh sendiri. Iya. Itu tuh apa tuh mah? Oh, usus ya. Dikasih makan usus. Ya apapun itu mah. Jadi mau usus kayak mau apa kayak. Tadi kan kita udah pakai gituan ya Maya. Sekarang kita mau pakai yang lain nih mah. Kan masih ada banyak nih beberapa makanannya nih guys. Tempe, coba tempe ya. Tempe ya. Tempe sih kayaknya beberapa juga pernah sih emangnya pakai umpan tempe bakso gitu-gitu biasa. Apalagi kalau di rumah nenek ini kalau misalnya dulu aku mancing kan nggak pernah bawa umpan kayak gitu. Pas itu nenek bawain bakso gitu kan. Nih kak buat umpannya apa? Pas lihat bakso kayak gitu-gitu guys. Bakso kering. Susah berarti ini. Iya udah di kulkas. Emang disediakan untuk itu gitu guys. Usus tuh gede banget tuh. Dimakan. Ditarik ya mal ya. Hilang. Langsung menghilang. Ih, gila sih tapi yang tadi gede banget sih. Mau coba itu mah. Tapi itu tadi itunya udah kencang belum tuh? Ini nih. Tadi ini harus diinin lagi. Tapi nggak akan kuat kalau buat yang segede tadi ya. Tapi kan isinya kan nggak segede itu semua mah. Ada yang kecil juga. Ambilnya. Nih guys, kita coba lagi ya. Masukin ya. Ini sedalam apa sih? Ini tuh terlalu dalam. Tuh kan. Jangan sampai ke bawah. Ini kita karena emang kolamnya cetek juga. Dan ini juga kolam yang benar-benar emang cuman buat apa ya? Ya ini mau kolam belakang sih, bukan buat empang-empang begitu. Iya, ini mah nenek juga kayaknya enggak akan gitu mal. Masih ada ikan atau enggak, tapi ternyata masih ada yang segede itu. Iya. Kan? Langsung. Ya, guys. Kok langsung ya? Mungkin kalau tempe makanan sehari-hari kan. Kali ya. Karena tempe kali di sini ya. Sangat cepat. Enggak lama. Iya. Enggak lama langsung makan.
Tapi ini tuh yang buat susah berarti nyangkutin ke mulut dia mah kalau umpannya nggak jelas kan. Kalau misalnya umpannya jelas biasanya kan emang udah didesain gitu kan. Kayak dia langsung kemakan kayak gitu, kalau ini enggak. Agak lama jadinya nih. Ntar-ntar ya, kita agak goyang-goyang. Cemplungin lagi coba kan. Cemplungin ulang. Cemplungin ulang, yaudah. Oh, karena dia langsung lihat kayak getaran gitu ya mulai. Ini ada nih. Ini ada nih, oh tuh. Lihat guys, langsung ber... Iya, ini kalau misalnya kita kuras nih, kayaknya banyak banget guys. Kalau kita kuras, tapi kalau misalnya kita kuras, si airnya itu tuh bakal ngulang lagi gitu mah. Kan kalau lele kan pakai air jernih dia, saya tidak bisa jadi. Saya jorok gitu kan, kalau pakai air jernih malah jadi mati dan nanti. Si ususnya tuh udah kayak hewan apa tuh mah, lihat gerak-gerak kayak gitu. Dilewatin. Pakai donat ya. Oh, mama coba telur pakai donat. Oh guys, donatnya sudah mulai dipakai pakai telur ya tuh. Guys ya, kita cobain ya. Telur pakai donat. Tapi tadi jumbo sih. Itu tuh mah tuh ususnya degerak-gerak. Kayak ular. Kayak ular. Iya, ini ikannya predator juga ini. Sampai ada ember masuk sana yang merah tadi ya. Yang tadi masuk sana tuh. Nek, mama masukin ember. Bisa ngadu. Ngadu kita sekarang. Ngadu. Nggak ada nih guys, ternyata tempe nggak terlalu laku mah. Kayaknya dia kayak apaan sih tempe, udah biasa sehari-hari. Iya ini usus dari tadi tuh jalan-jalan sendiri. Gua rasanya kayak mau tarik, kayak ngok dapet nanti teh. Tapi jijik gitu loh. Ya guys. Jadi yang paling efektif yang tadi sih. Iya yang tadi paling efektif tuh. Yang roti ini ya. Soalnya langsung nyata gitu guys buktinya ya. Tapi kurang sabar juga sih guys. Kurang sabar. Tadi sebenarnya kita jangan tarik ya, udah biarin aja dulu ya. Jadinya nanti diambilnya pakai ember yang lebih gede kayak gitu. Sebenarnya kalau udah yang segede-gede gitu harus beli capitan. Iya, yang capitan bener. Soalnya kan kalau misalnya ini kan dia mungkin kuat buat sekian kilo, tapi kan kalau di air daya, maksudnya si tarikannya kan nggak akan sekuat di darat ya kan, ada gaya gravitasi gitu-gitu kan. Masih ada tuh mah belum laku. Itu mah terlalu bawah mah itunya. Terlalu bawah nggak itu mah? Terlalu bawah. Oh, kayak terlalu. Tapi mama juga tadi begitu sih, Ma. Ganti umpan ya. Ganti umpan kita ya. Kita sosis ganti lagi. Enak, ya? Sosis coba kayaknya ya. Kita coba. Sosis ya. Ini kita coba. Udah, tapi kita lempar aja nih si ini. Tahu-tahu dimakan pas lewat. Iya, pas lewat ngelok lah. Kita bakal cobain pakai sosis, guys. Sosis ini tuh bisa langsung kita giniin aja. Set, sesuaikan konturnya dan lebih kuat sepertinya ya kalau misalnya sosis ini ya. Kita cobain buat kasih ke dia guys. Mau gak nih kira-kira ya? Gak mau mah, gak mau makan dia mah. Oh udah stres kayaknya. Iya sepertinya nih. Kayaknya udah pada diri ini kalau saya kelihatan. Udah stres nih. Tadi soalnya kayaknya mama langsung mendapatkan yang paling besar deh di sini. Yang paling jumbo di sini guys. Tapi kelihatan di kamera ya guys, ikannya jumbo ya malah kelihatan ya. Kayaknya udah ini kak, udah stres tuh lihat roti aja udah nggak ini. Iya yeah, roti udah nggak ada yang makan udah ya. Terus sudah nggak digerakin. Tadi ya. Iya sayang banget. Hemat. Padahal ini kalau misalnya kita dapat nih mukbang jumbo nih. Mukbang jumbo langsung dimakan. Iya langsung kita kasih jumbo. Tuh. Wah langsung mah umum mah kalau sama ikan-ikan mah hancur tapi langsung nanti ikan. Iya, ntar deh guys ya mungkin di video-video nanti aku bakal coba buat beli ikan lele yang jumbo yang gede banget. Kalau misalnya ada yang jual ya, ada suka ada yang jual masih lele jumbo kayak gitu, raksasa gitu. Jadi kita bakal coba buat kasih jumbo. Kira-kira jumbo mau atau enggak? Cuman biasanya sih kalau jumbo nggak peduli sih, asal dia lapar ya dia bisa motong-motong kan. Waktu itu juga pernah dikasih ikan yang lebih gede gitu, tetap aja dipotong. Kalau misalnya ini selama beberapa menit nggak dapat, berarti kita istirahatin dulu aja mah 30 menit mah. Nanti kita kesini lagi. Kita cobain. Stres mereka. Kalau sorry. Bentar. Kok nggak kita giniin aja mah. Nih, dah. Kita tinggal. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang makan. A few moments later. Oke guys, jadi udah sekitar 30 menitan, lebih sih udah 45 menitan lah, dan kita udah istirahatin mereka di sini. Tadi kan agak stres dan kalau kita lihat-lihat di sini tuh usus yang tadi udah nggak ada mah. Kayaknya dimakan dah. Udah nggak ada, udah mau makan berarti kan? Udah. Nah, kemungkinan dia mau nih. Nih, mancingan udah disiapin. Sekarang mamah mau mancing lagi karena tadi mama yang dapat. Siapa tahu memang tangan aku lagi bala. Dan langsung aja kita coba buat mancing lagi guys di sini. Pakai umpan yang tadi kita dapatkan mereka tuh. Roti dikasih telur ya. Coba pakai umpan ini lagi guys. Semoga bisa nih kalau sekarang ya. Ini kalau bisa kita lihat-lihat di sini tuh udah pada nggak ada makanan tadi kita lempar kecuali roti coklat yang itu tuh masih ada tuh. Tapi udah nggak dimakan, udah kayak nggak ada rasanya kali ya, udah sepet lah. Ini kalau kita lihat di sini airnya udah tenang sekarang.
nggak kelihatan juga ada lele-lelenya. Kalau lele ada jam makannya nggak sih, mah kayak malam dia nggak mau makan gitu atau makan-makan baik kalau dia? Kalau ini mau makan nggak ya kira-kira ya? Kita ya, coba lagi aja. Makan aja sih. Coba kita coba guys ya, siapa tahu makan guys. Tapi kita istirahatin soalnya nih. Oke okay, guys, masih menunggu ya di sini ya, belum ada tanda-tanda. Iya, mau diganti ke sana. Tadi sih ada suara di sebelah sana, mah di kolong-kolong, nggak tahu deh. Iya kayaknya lagi ngadem deh. Belum sana guys, tuh ada bawa-bawaan di situ ya. Ini kalau misalnya kita kuras tinggal angkat doang yang main ya. Tok aja ya. Terkeluar lewat mana tuh? Lewat situ kayaknya tuh. Ada pembuangannya guys di sini ya, di daerah-daerah sinilah. Langsung kebuang airnya. Kita masih nungguin di sini, belum juga dapat guys. Kayaknya sekitar beberapa menit lagi aja deh kita bakal nunggu ya. Kita kan enggak sabaran orangnya tuh. Kalau misalnya enggak dapat ya udah, jadi emang bukan rezeki kayaknya guys. Jadi mungkin bakal aku tutup aja videonya. Cuman siapa tahu dapat, kita nunggu aja dulu beberapa menit ya. Masih ngeliatin juga di sana tuh guys. Di bawah situ tuh kayak masih ada kehidupan, tapi ususnya tuh udah hilang mal. Jadi kayaknya ususnya udah enggak ada. Dimakannya. Kayaknya dimakan kalau ususnya. Kita tegerin aja guys. Sekitar bawahnya kan ya. Tegerin mah tegerin kayak tadi mah. Kita ini. Dah. Kita tegerin begini dah, siapa tahu dapat ya. Kita tinggal aja ntar habis maghrib kita lihat lagi guys. A few moments later. Oke okay guys, kita mau coba buat ngecek pancingan yang tadi. Berhubung hujan nih dari tadi guys, ini udah jam 8 malam ya. Tadi hujannya gede banget, jadi aku belum sempat buat kesana. Nah sekarang aku mau coba kesana pakai payung ke belakang sini. Tapi gak bergerak sih guys pancingannya ya. Dan sepertinya tidak ada pergerakan apapun guys. Ini kelamaan juga sih, nunggu udah 3 jam ini. Jadi kemungkinan besar sih udah nggak ada sepertinya guys ya. Kita bakal coba buat cek guys apa yang terjadi. Ah kan pancingannya udah hilang, dan memang sebenarnya nggak bisa kayak gitu sih guys. Yaudah deh, jadi kayak gitu aja mungkin guys ya video dari aku ya, semoga teman-teman suka. Dan di sini pancingannya mau aku taruh sini aja dulu. Nanti besok mungkin atau kapan nanti kita bakal coba pancing lagi. Ini juga udah malam, udah gelap juga. Ikan-ikannya juga mungkin kalau malam kayak gini udah malas makan. Jadi kita cukupin aja guys ya videonya kali ini ya. Walaupun kita nggak dapat apa-apa, yang pasti tadi kita udah membuktikan kalau si ikannya mau, walaupun pakai umpan yang aneh-aneh guys, tapi kitanya aja nggak bisa buat ngangkat dia guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.